Balik lagi ke channel saya, teman-teman. Nah, video kali ini saya lagi main lagi nih ke toko Mas Ian nih, teman-teman. Katanya ada koleksi baru. Stok-stok baru nih, teman-teman. Stok-stok baru sih, penasaran nih ada stok baru apa sih? Soalnya tadi Mas Ian nelpon saya nih. Katanya ada stok baru, ikan yang unik. Kita seperti biasa ya, kita lihat dulu yuk untuk koleksi-koleksi ikannya di tokonya Mas Ian itu. Dan teman-teman nih, tuh ternyata ini nih ikan Oscar. Ini ikan Oscar gondrong-gondrong nih, ikan Oscar ini kan. Ikan Oscar flyer. Nih, kita, saya zoom dulu untuk ikan Oscar ini. Gondrong-gondrong banget nih. Warnanya juga warna kuning. Albino apa warnanya kayak gini? Ini ada yang lebih gondrong nih. Kayak ikan cupang flyer nih. Tuh, gondrong banget. Nah, disini juga ada Oscar juga, Oscar yang merah nih. Cakep-cakep banget koleksi Mas Ian. Geser lagi ke bawah. Nah, di bawah juga ada ikan aligator. Sampingnya itu ada ikan RFF. Di bawahnya ada ikan botia. Ikan botia. Selanjutnya lagi nih ada Oscar juga ya. Oscar Notel sama ikan Dutch Baby. Kita geser dulu ya, kita yang tank 2 meternya ini kan dibasi gede-gede banget. Nah, kayaknya ada 3 jenis nih, ada Ajul juga, ada ini nih Oscar Albino nih yang besar, size besar. Nah, sini juga ada ikan Dutch juga nih, Dutchnya gitu besar. Terus juga ada ikan Patin S Baking, banyak banget maksudnya baru-baru. Nah, ini di bawahnya ada ini ya, Bida Albino sama Bida Bangkok. Bida Bangkok. Biasa lagi ke sebelahnya. Sebelahnya itu ada ini nih, Oscar Tembaga. Di sini juga ada Oscar yang flyer nih. Yang flyer ini gondrong-gondrong kayak ikan cupang. Itu juga ada perot juga nih. Ini perot-perotnya. Biasa lagi ke bawah yuk. Di bawah juga ada ikan juga nih. Sini ada palmas platinum bisa satu ya. Kita geser lagi ke bawah. Nah, ini kapiat S Baking. Ini ada dua warna atau dua jenis ya. Kita geser lagi ke sebelahnya. Nah, sebelahnya ini das, tapi warnanya cakep banget nih. Warnanya bersih nih, dasnya nih. Size-nya size sedang ya. Ada yang 3 bar, yang 4 bar nih. Harganya saya nggak tahu nih untuk barnya nih. Apakah semakin dikit bar harganya sama mahal atau sama aja? Kita geser lagi ke bawah. Nah, di bawah ini ada dicari balon, ikan dorado sama PCC platinum. Dan sini juga ada ikan pibas juga nih. Ini saya yang baru, yang mana yang baru? Yang baru. Wah, ini juga baru-baru nih. PCC S Baking gede banget. Dan di sini yang S Baking ini juga ada nih, yang S Baking. Oke, das S Baking. Harganya berapa ya kalau S Baking ini? Harganya unik-unik ya, harganya unik-unik, harganya agak beda ya. Kalian bayang nanya, bang ini lokasi di mana ya? Kalian jangan di skip-skip biar kalian dia tinggal informasi selengkapnya. Banyak yang nanya, bang nomor teleponnya berapa, lokasi di mana. Nah, di video ini saya sudah jelaskan gitu, untuk lokasinya, nomor teleponnya, jam, pokoknya jam bukanya jam berapa. Jadi kalian nonton tuh jangan di skip-skip ya teman-teman. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita ketemu aja sama Mas Ian-nya, kita tanya ikan-ikannya unik-uniknya sama Mas Ian-nya. Let's go. Oke teman-teman, kita langsung tanya aja sama dia ke tokonya, katanya ada yang baru-baru lagi nih sama Mas Ian-nya. Oke, nah ini Mas Ian ini lagi santai-santai. Halo Mas Ian, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Oke, gimana nih? Enggak nonton bola nih? Bolanya lagi libur dulu. Libur dulu. Iya. Wah, di Minggu ya. Besok baru masuk lagi Senin. Iya. Oke, Mas Ian izin lagi dong, katanya ada ikan-ikan unik nih. Ada, baru masuk. Baru. Kenapa tuh? Yang baru masuk ada Dutch, ada Pibas. Pokoknya yang baru masuk ada. Oke. Banyak juga sih. Mulai dari mana dulu nih kita nih? Sambil duduk apa sambil tiduran apa gimana nih? Mulai dari sini lah. Dari sini. Ya, ini apa nih Mas Ian nih? Kan ini Oscar kan ini? Oscar flyer sama yang biasa. Flyer sama yang biasa. Albino, tiga albino.
Tiger albino. Dia kayak cupang layar. Oh, cupang. Bisa ngedok enggak? Enggak lah. Oh, enggak bisa. Oke, okay. Yang sayurnya dulu masih yang ses berapa? Itu ses 10-an lah. 10-an. Oke, okay. Yang biasanya? Yang biasa sama. Sama juga. Mm-hmm. Oke, okay. Untuk harganya gimana nih? Yang sayur itu kena 120. Kalau yang biasanya? Yang biasanya 100. 100. Noh, ini ekornya panjang banget. Ini tuh dijinak masih. Emang oser kayak gitu kalau rame-rame. Rame-rame. Ya. Kalau sendiri gimana itu? Kalau sendiri ya kurang lah. Kurang. Ini kita geser lagi kok Masian ke biasa kita ke bawah. Di bawah nih ada apa nih Masian? Di bawah ada RFF sama Dat Sumatera. RFF sama Dat Sumatera ya? Ya. Oke, dari RFF dulu sih Masian. RFF itu ses 16-17 lah. 17-16 ya. Oke, untuk itu harganya? 6450. 450 untuk Dat Sumateranya ini mojok ya? Ya, paling belakang kalau yang paling belakang. Itu mojok terus. Oke, size berapa nih Mas Ian? Yang itu Datsnya size 10 lah. 10-an. Oke, harganya? Harganya 400. 400. Oke, kita geser lagi dulu Mas Ian ke bawah nih Mas Ian. Ini kan botia-botiaan ya? Ya. Itu ada dua jenis, botia sama YFF. YFF ya. Oke, dari botianya size berapa Mas Ian? Botianya campur sih 12-13 itu. 12-13. Iya. Kalau YFF-nya? YFF-nya 78 lah. 78. Oke, dari botianya dulu nih Mas Ian, harganya berapa Mas Ian? Botia itu 90.000. 90.000. Oke, kalau YFF-nya? YFF kalau 140, kalau ambil 3 100. 300. Iya. Ini bukan baju obralan kan? Bukan lah. Biasanya kebanyakan kayak baju obralan nih, 300. Oke, ini kita geser lagi Mas Ian. Ini Oscar. Ih, cakep banget Mas Ian. Ini bukan pilokan kan? Bukan lah. Oh, keren pilokan nih. Itu cili. Cili notel apa cili bener nih? Cili yang biasa. Oh, itu. Cili biasa. Cili normal. Normal. Oke, ini size berapa Mas Ian? Itu size 87. 87? Oke. Untuk harganya gimana nih? Itu harga 90.000. 90.000. Iya. Bisa nego enggak sih? Masih bisa. Plus kopi enggak sih? Plus kacang. Oh, plus kacang. Kacang sukro ya? Iya. Oke, geser lagi dong Mas Ian. Oke, ini ikan itu. Ini alligator ya? Iya. Alligator jenis apa? Redgar sama Porida. Redgar sama Porida. Oke, dari Redgar-nya dulu ya Mas Ian. Redgar-nya 200. 200.000 untuk ininya. Untuk Florida SB-nya itu, cuman SB-nya nggak SB King. Oh. Ya biasa. SB biasa. 400. 400. Bisa nego nggak sih Mas Ian? Masih bisa. Oke, kita geser lagi dong Mas Ian ke bawah. Nah, di bawah nih Oscar-nya beda lagi nih. Oscar bukan nih? Itu Cili Notel ya Oscar. Oh, Cili Notel. Oh, yang butuh tinggal deh? Iya. Oke, ini size berapa Mas Ian? Itu size 10 lah. 10? Iya. Oke, kalau ininya dasnya, das apa nih? Itu das Sumatera. Sumatera ya? Dari Oscar Notelnya dulu Mas Ian, harganya Oscar berapa? Notel itu 150. 150. Ini das, hitungan das baby bukan sih? Baby lah. Iya. Baby. Oke, untuk stat babynya berapa Mas Ian? Babynya Borneo 200. 200, masih bisa nego nggak? Masih bisa nego. Oke, ini geser lagi Mas Ian yang tank gedenya nih. Ini kayaknya habis dikuras nih kayaknya. Wah, ini habis dikuras ya. Jadi bersih banget nih. Iya, bersih. Kurasnya kan 2 hari sekali. 2 hari sekali. Lebih ganteng. Oke, abis dikoras ganteng abis. Iya, ganteng abis. Ini jelasin Mas Ian, ada ikan apa aja nih Mas Ian? Ini ada bibas, ada golden dorado, ada patin SB, ada juga Oscar tiger albino. Oscar tiger albino. Ada satu lagi yang gede tuh, tinggal satu. Oh, tinggal satu. Kemarin udah ada yang ngangkut. Alhamdulillah. Ada yang ngangkut. Ada yang borong. Ada yang borong. Nah, dari mana dulu nih Mas Ian nih? Bingung nih. Kayaknya dari Oscar dulu ya. Oscar dulu. Yang paling depan, soalnya dia pengen di shoot langsung ke yang sama megang karamememennya. Iya. Nah, Oscar-nya size 20-an lah. 20-an. Harganya berapa Mas Ian? 350. 350. Ini yang ininya nih. Pibas. Yang gede pibas. Pibas yang gede. Yang gede itu 600. 600. Iya. Size berapa sih ini tuh? Size 35. 35. Oke, yang ini nih. Dibas yang satu lagi Mas Ian? Itu 550. Jenis apa tuh? Itu Pinima. Pinima. Ada banyak jenis ya, ada Pinima, ada Singu, ada Ajul. Oh, Ajul yang mana nih?
Ajul yang ini nih, yang gede ini Ajul. Oh, ini Ajul. Hmm. Oke, kalau Ajulnya berapa Mas Yan? Itu yang gede 5,5. 5,5 ini ya. Size berapa sih Mas Yan? Itu size 30. 30. Ya. Kalau yang Ajulnya? Eh, kalau Pinima? Pokoknya sama lah. Sama harganya ya. Harganya sama. Yang beda yang ini doang nih. Oh, ini yang gelap. Ajul. Ajul. Itu 400-an. Yang 400-an. Kecil. Oke, ini yang ininya Mas Yan? Patin. Yang patin SB-nya itu kena 3,5. 3,5-an. Hmm. Oke, ini sisa satu nih Golden Dorado-nya nih. Dorado 2, tinggal 2. Oh, sisa 2. Oke, ini teman-teman ikan kan Dorado-nya ya. Ikan impor. Dorado size 30-an lah itu. 30-an berapa Mas Yan? Itu 2 juta. 2 juta. Oke, bisa nego enggak? Masih lah. Masih bisa. Kalau diambil semua masih bisa nego banget. Oke, ini kita geser ke bawah. Itu nih. Belum satu lagi tuh. Apa tuh yang umpet tuh, Dat. Oh. Aduh, untung dikasih tahu. Apa tuh Mas Yan? Itu Dat Sumatera. Dat Sumatera. Size 35 lah. 35. Sisa satu apa gimana? Tinggal satu itu karena tinggal satu 800.000 lah itu. 800.000. Iya. Kemarin subscriber TI ngangkut ya? Iya. Ngangkut dari tokonya Mas Yan. Nah, ini kita geser lagi Mas Yan ke bawah kali Mas Yan. Ke bawah itu Blida semua ya. Blida Bangkok sama Blida albino ya? Albino. Oke, dari Blida albinonya dulu nih yang banyak nih. Albino. Yang Blida albinonya yang saya 50-an itu harganya 900. 900. Kalau yang kecilnya itu yang 30 atau 35 4,5. 4,5. Oh, ada ukurannya beda-beda ya? Oh. Sudah ada ukuran. Oke, oke, oke. Kalau yang Bangkoknya 200.000. 200.000. 250. Oke, 250 ya? Iya. Oke, bisa nego dong. Masih bisa nego. Oke, ini geser lagi dong Mas Yan ke Oscar. Nah, itu merah-merah. Oscar tuh. Oscar apa tembaga ya? Paris tembaga, Paris ada tembaga sama Slayer, ada Perot. Oh, ada 3 jenis. 3 jenis sih, saya digabungin. Dari Perotnya dulu deh Mas Yan. Dari size berapa? Perot size 15-an itu. 15-an. Oke, harga berapa Mas Yan? Itu harga 200. 200. Kalau ininya Oscar. Oscar tiris lahirnya 300. 300. Ya. Oke, tolong disut dulu kameramen yang slayernya. Yang slayernya. Itu yang bututnya panjang. Warnanya udah oke lah itu. Udah oke. Okay. Kalau yang biasanya yang enggak slayernya? Yang Paris tembaga kena 150. 150. Kita geser lagi kali Mas Yan. Ego lah itu. Ego ya? Iya. Di bawah ada apa Mas Yan? Di bawah ada YFF yang short body sama CHF. Sama Palmas. Palmas Slayer. Ya Palmasnya enggak keluar-keluar nih. Nah, itu. Apa ya, baru lagi? Enggak, itu yang lama juga sih. Oh, yang lama juga. Oke, dari Palmasnya berapa Mas Yan? Palmas 400. 400. Kalau yang itunya? Yang CHF. CHF Cahayanya 150. 150. Yang satu lagi Mas, ini ada 3 jenis nih. Nah, itu RFF. Oh, RFF. Ada 2,5. 2,5. Oh, yang sepodinya. Iya, yeah, berarti yang tadi itu yang biasa. Yang biasa. Oke, ini kita geser ke mana nih? Ke bawah nih kayaknya. Bawah. Nah, di bawah ada apa Mas Yan? Tapiat. Tapiat SB. SB King. SB King sama tapiat biasa ya, kayak. Ada tapiat biasa. SB King semua. SB King semua. Hmm. Untuk harganya gimana Mas Yan? Harga yang untuk yang kecil tuh 270. Kalau yang gedenya? 370. Oke, ini warnanya beda? Sama. Sama juga harganya? Iya, harga sama. Oh. Ini kita kemana lagi Mas Yan? Ke Dutch. Dutch. Oh, Dutch-nya kayaknya baru nih Mas Yan. Warnanya cakep nih. Bersih-bersih itu ya? Mix bar, ada yang tiga bar kotor. Udah campur. Lah itu. Kalau dasnya yang 3 bar itu harganya berapa Mas Yan? Harganya 400. 400 kalau sama aja sih. Oh, sama rata. Iya, gede kecil sama aja sih. Nih, udah bersih nih teman-teman warnanya tuh. Cakep-cakep nih dasnya nih. Nih, size-nya berapa Mas Yan? Size-nya ada yang 15, ada yang 13, campur lah pokoknya. Campur. 15 sampai 11-an. Kalau datang sini nego ya? Masih bisa nego. Oke, ini ada apaan tuh ya Mas Yan yang beda? Perantosa. Untuk perantosanya? Itu 500. 500? Iya. Oke. Kita geser lagi Mas Yan ke bawah. Jelasin dong Mas Yan. Di bawah ada ikan apa aja nih Mas Yan? Di bawah ini ada 4 macam nih. Ada angler cherry short body, balon, ada
Golden Dorado. Golden Dorado. Ada Pibas Pinima. Sama RTC Platinum. RTC Platinum yang mana tuh? Wah, kayaknya jinak nih. Oke, ini ngumpet ya? Iya. Dari SCT dulu tuh Mas Yan. RTC-nya itu kena 5 juta. 5 juta. Oke, DP motor dong. Oke, yang ininya nih Golden Dorado yang kecil ya Mas Yan? Dorado kecilnya 1,2. 1,2. Nih Pibas apa Mas Yan? Itu Pibas Pinima. Pinima. Oke, untuk Pinimanya berapa Mas Yan? Pinimanya kena 120. 120. ND Cherry balonnya Mas Yan? Andi Cherry balon itu 4 juta. 4 juta. Ini size berapa Mas Yan? Size 20-an lah. 20-an. Ini masih bisa gede lagi enggak sih? Bisa, cuma ntar bulat aja dia kayak balon. Oh, perutnya buntut yeah. Gitu ya. Oke. Nih, kita kemana lagi Mas Yan? Bawah kali. Bawah. Nah, di bawah nih yang unik-unik nih. Itu di bawah ada Dats Sumatra. Sama Dats soft body tuh. Oh, soft body-nya yang mana tuh? Ini yang ini. Yang paling depan yang ada merah tuh. Oke, itu S backing ya? Iya. Harganya berapa Mas Yan S backing? S backing lumayan juga sih harganya, barang langka kan, unik gitu. Oh, barang langka. Iya. 1001 lah boleh bilang. Oh, 1001. Harganya berapa Mas Yan? Itu harganya 17 juta. 17 juta. Nih teman-teman kalau bang mahal, bang mahal nih ikan unik ya Mas Yan ya. Jadi kalau ikan unik 1001 lah itu harganya. Sama ikan yang biasa itu harganya beda, jauh berbeda. Banget. Jauh banget. Kalau ya. Yang biasa bisa dapat banyak lah pokoknya lah. 1 banding 1000 ya. 20 tuh. Kalau yang biasa. Oh, ini S backing ya Mas Yan ya. Karena S backing ikan yang unik jadi harganya beda ya teman-teman. Yeah. Nah, ini harganya 17 juta. Kalau yang ini RCT S backing juga. S backing. S backing semua nih kayaknya unik-unik nih. Itu kena 3 juta. 3 juta. Bisa nego enggak sih? Masih bisa. Oke, ini kemana ada yang biasanya nih Sumatera juga. Oh, itu yang biasa tuh biasa perbandingannya 15. Tuh. Kalau berapa yang biasa Mas itu 600. 600.000 Mas Yan. Oh, berarti jauh kan bedanya. Jauh ya. Oh. Enggak beda jauh kan ukurannya. Iya. Itu yang S backing kan 19 cm, ini 15 cm-an. Oh, tuh perbandingannya beda jauh banget ya, teman-teman. Bentuknya, bodinya sama yang biasa tuh beda ya, teman-teman. Jadinya kalau Sumatera sama Borneo di tinggian Sumatera harganya. Oh, gitu. Kualitasnya juga lebih bagusan di Sumatera. Oh, bagusan Sumatera ya. Oke, ini kemana nih? Udah ya? Habis ya? Pulang apa nih? Oke. Okay. Kalau habis kita ngopi dulu lah. Ngopi dulu. Oke, kita ngopi dulu teman-teman. Saya tadi udah muter-muter nih. Iya. Ikan-ikan uniknya banyak banget nih Mas Yan nih. Banyak kan, dia baru datang. Baru datang? Iya. Ini baru hari ini nih yang gede-gede. Oh, yang gede-gede. Terus kayak Dats baru 3 hari. Baru 3 hari. Berarti masih hangat ya? Masih hangat banget. Makanya tadi Mas Yan tuh telepon saya, katanya ada ikan baru, ikan-ikan unik, ikan-ikan lamanya udah habis, ada yang masuk baru lagi. Alhamdulillah. Itu Mas Yan, nih saya nanya sama Mas Yan kemarin, ada yang nggak tenantri ayah yang beli di sini? Ada, bukan ada kita yang ngirim sendiri. Ngirim sendiri? Kemana Mas Yan? Alhamdulillahnya dekat sini, masih daerah pinggiran Jakarta lah, Tangerang. Dia ngambil apa Mas Yan, orangnya? Dat sama Pibas. Dat sama Pibas, berapa ekor? Dasnya itu 3 ekor yang gede-gede ya. Oh, yang gede-gede lagi. Sama Pibasnya 4 ekor. Dia ngontek langsung apa gimana Mas Yan? Dia datang dulu lah ke sini. Oh, datang dulu nanya dulu, lihat dulu langsung bungkus. Iya, langsung bungkus alhamdulillah. Oke. Begitu terima kasih yang beli. Mantap-mantap mantap. Sering-sering aja, Pak. Sering-sering aja gitu. Nih. Om, di sini katanya ada koleksi baru lagi nih, ikan dasnya. Ikan dats S backing ya Mas Yan ya? S backing Sumatera. Sumatera tuh. Ini satu ya Mas Yan? Cuma ada satu itu. Cuma ada satu? Iya, belum masuk lagi? Yang S backing emang kan bisa bilang barangnya tuh langka banget. Barang langka gitu? Iya. Jadinya agak susah ya? Iya agak jadi, susah. Jadi teman-teman nih cepetan ya. Keburu kehabisan mungkin langsung saya upload besok. Karena saya kan sininya kan malam ya. Iya. Sekitar jam 12-an ya teman-teman. Jadi saya sini uploadnya besok ya. Kalian langsung nih kontak aja sama Mas Yan nih. Mas Yan nomornya berapa sih Mas Yan? Nomornya masih yang lama. Berapa Mas Yan? 0895 3200 ya. 733 ya. 40 ya. Oke, tas sama Mas Yan sendiri ya, ntar ada di tengah sini nih biasanya. Sini. Ya, biasanya di tengah sini. Jadi apa? Di belakang ini nih.
Jadi kalian kalau ini bang nomornya berapa sih bang, ininya berapa bang, dan kalian harus nonton dulu nih sampai habis ya. Biar gak ketinggalan informasi ya, dikelarin dulu nontonnya, jangan sepotong-potong. Kalian banyak yang nanya nih, liatin terus potong juga kan kalau sepotong-potong. Iya banyak kan nomornya berapa, ininya berapa, kalian nonton dulu nih sampai habis teman-teman biar gak ketinggalan informasi selanjutnya. Mas Yan nih kalau treatment di toko kayak gimana Mas Yan? Gampang lah ya, timbang kita kalau di sini murah 3 hari sekali. Usah yang penting tiap hari dibersihin. Kalau kalau misalkan sibuk ya seminggu sekali boleh busa diganti lah. Ganti yang baru? Iya kalau malas cuci. Udah itu aja, sama medianya batu apung aja sih. Batu apung. Filternya nggak pakai apa-apa, nggak pakai obat kalau saya. Nggak pakai garam, langsung dari air sumur langsung. Sumur langsung nggak dinepin, alhamdulillah. Aman. Ini ikan-ikan mahal loh Mas Yan. Iya. Tapi masih aman nih. Ada orang kan bilang harus pakai garam ini ini. Saya kan balik lagi di alamnya aja nggak ada yang kasih garam kan. Oh betul betul. Itu aja. Yang penting mah kita sering itu aja lah. Ngecek air ya. Iya cek air. Apalagi kan kalau musim sekarang musim hujan. Musim hujan mah betul. Nah, ikan pada WS kan. Kalau cuaca dingin tuh ikan pasti pada di atas kan. Saya saranin tuh kalau mau musim hujan kayak gini pakai heater. Heater. Ya, biar suhunya stabil ya? Biar hangat, itu ikan sehat. Hangatnya berapa derajat Mas Yan? Kalau saya pertama itu 32. 32 kalau begitu udah hangat kira-kira 3 jam atau 4 jam di... Tergantung itu juga ya, tangki juga. Kalau yang 1 meter pakai aja di 30 derajat. 30 derajat ya? Ya, kalau yang 2 meter gini ya 32 lah. Keduaan, berarti cukup ya? Ya kalau full kasihan keangetan ntar bisa bikin kopi airnya. Kopi kopi hitam. Iya. Oke. Okay. Ini ikan mahal semua nih, jadi perawatan juga gampang banget ini. Iya. Gak ada yang ribet perawatan. Mending rajin ya maksudnya. Mending rajin. Rajin cek air. Kalau saya kan emang setiap hari di toko ya. Kalau yang di rumah kan yang sibuk. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Mas Yan di sini buka jasa maintenance nggak sih perawatan ikan dari Mas Yan sendiri? Bisa. Iya. Tinggal kontak ke Mas Yannya apa gimana? Langsung kontak aja. Kontak Mas Yan tadi tinggal datang ini ke rumahnya, iya, dibersihin apa segala macam. Iya. Jadi Mas Yan juga buka jasa maintenance ya Mas Yan. Iya. Ikan-ikan kayak ikan-ikan predator. Kalau di sini makannya apa Mas Yan? Ini ikan predator tuh kita pakai udang. Terus pakai ikan mas yang kecil-kecil tuh yang literan yang di depan. Kalau mau kasih kodok bisa. Iya. Kalau nasi padang sama nasi uduk boleh nggak? Itu yang nungguin ikannya. Yang nungguin ikannya. Kayak nasi uduk sama nasi padang gitu. Boleh aja sih bawa ke sini nasi uduknya yang bukannya ikan yang makan saya. Gitu. Itu mama kenapanya ngasih nasi makan ikannya. Jadi perawatannya juga gampang. Gampang banget lah. Medianya juga nggak usah ribet-ribet ya? Nggak ada yang ribet. Saya sini nggak pakai obat lah. Nggak pakai obat? Alami aja. Alami. Iya, ikan enggak. Semua sehat semua ya? Alhamdulillah. Karena ada orang tuh habis kuras kasih garam. Kalau saya nggak pakai garam, nggak pakai obat itu lah. Alhamdulillah sih. Yang penting kita kalau nguras tuh jangan dikuras habis lah. Paling nggak 50% kita buang. Oke. Airnya. Ini kalau ikan celeng obatnya gimana Mas Yan? Jadi kayak ikan celeng gitu? Ikan celeng itu tergantung dia celengnya kenapa? Celeng apa nggak dikasih makan apa? Alhamdulillah sih sini nggak pernah ada yang celeng ya. Kalau celeng banyak pikiran gimana Mas Yan? Mungkin itu lagi puyeng kali dia kayak celeng. Oke. Kalau kasih panadol apa obat warung nggak boleh? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Betadin aja betadin kalau. Betadin. Oke. Kalau Mas Yan. Kayak gitu, terima kasih banyak nih. Oke. Udah ngontek kita, siap, terus siap. Ada ikan-ikan baru nih teman-teman. Siap. Ikan Dutch sisa satu nih. Dutch itu limited edition ya. Limited edition, nanti besok langsung yang saya upload ya teman-teman. Soalnya itu kalau Dutch yang short body itu benar-benar susah banget. Susah ya? Iya. Oke, harganya kan luar biasa. Luar biasa. Iya. Harga motor teman-teman. Iya, motor second lah. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Kita ketemu di next video lagi. Bye-bye.